mesti turun ke bawah atap daripada atas ke bawah. Lalu bawah daripada atas. Kita kita turun, kita nak bawa kepada rakyat. Yang pertama kita nak sedarkan mengenai aktiviti-aktiviti kementerian. Kerana kita perkara ini merupakan kementerian yang agak besar. Kita ada 3 jabatan dan 9 agensi yang harus diketahui oleh rakyat dalam membangunkan satu pertanian. Yang ketiga ialah kita bangun juga bersama kita usahawan yang berjaya. Di sini di situ ada 20 lebih usahawan untuk kita rendahkan kepada rakyat kejayaan-kejayaan yang dicapai oleh usahawan-usahawan ini supaya rakyat tidak lagi hanya memikirkan bahawa pertanian ini sebetul-betul untuk sari-sari. Jadi pertanian hari ini naklah dijadikan sebagai satu perniagaan yang boleh menjamin masa depan mereka dengan lebih baik lagi dengan mereka menjadikan pertanian bersama-sama industri asas tadi. Saya kata tadi kalau kata pisang ni, kita bukan harga pisang ni. Kalau pisang ni tak laku apa kita nak buat. Nanti kita kena buat lepeli pisang ke keripik pisang supaya ada perkara-perkara yang kita boleh buat hasil daripada pisang ni. Bukan semata-mata jual pisang segar tu. Saya ada siapa komentari tentang peranan farma dan juga sumbangan farma dan juga agensi-agensi lain di bawah kementerian. Farma saya lihat memang amat penting sekali. Kerana farma ini ditubuhkan ialah untuk membantu memasarkan produk-produk pertanian. Sebenarnya yang saya nyatakan tadi bahawa kita hari ini sedang ada gap. Kita farma mesti mengisi missing link di antara produk, antara peluang petani dengan usahawan. Ini berdasarkan kepada pengalaman saya. Bila kita saya pergi ke luar negara, saya dapati bahawa rumutan usahawan-usahawan kita yang nak mengeksport barang-barang ke luar negara, mereka selalu komplain bahawa sukar untuk mendapatkan raw material bahan-bahan mentah. Okey, pisang, okey, ini kayu sekalipun susah nak dapat pisang. Buat tebu pun tebu susah nak dapat. Mangga-mangga susah nak dapat. Itu bagi usahawan. Tapi kalau kita pergi on the ground, jumpa dengan orang-orang yang bertani secara kecil-kecilan ini, mereka pula mengeluh bahawa pisang dia tak laku, ubi dia tak laku, tebu dia tak laku. Jadi, maka sama. Mestilah memegang peranan untuk menjadikan jambatan hubung di antara petani dan juga usahawan. Dan juga kita sedang berusaha untuk menjadikan pendapatan petani mesti lebih tinggi daripada pendapatan usahawan. Sebagai contoh, kalau kita tengok ada negara maju seperti di Korea, bila ada satu hasil pengeluaran, petani akan mendapat 70% daripada harga. Kalau kata dia jual kelapa seperti itu. Kalau kelapa di pasar kata seringnya, petani itu dia beli 70%. Dan dia beli 70%, dia 30% itu usahawan dapat. Tapi kita kat Malaysia ni, kita kena terbalik. Beli dekat orang kampung 5%. Tapi perkara yang sama, beli di pasar, dia jadi sampai RM2, RM2.50. Jadi petani dapat 5%, orang lain dapat 2%. Ini yang kita nak betulkan supaya dapat kita petani yang sebagai peluang mesti dapat lebih daripada mereka yang mengusahakan sebagai orang kata orang tengah ni. Jadi apakah harapan dan juga perkara-perkara yang ada? Perkara seperti ini amat baik kerana daripada pengalaman kita dulu, sebelum kita ada Karmaha, kita sudah buat satu program yang sama seperti ini dalam makan Mini Maha. Dalam tempoh kita buat Mini Maha dalam setahun itu, alhamdulillah bila kita buat Maha Internasional baru-baru ini, maka kita lihat suara rakyat luar dugaan. Target kita 1.5 juta, tapi yang telah hadir ialah 2.5 juta kerana kita ada mudah daripada mula. Jadi bila kita ada program seperti ini, kita mengharapkan supaya dapat menimbulkan semangat yang tinggi kepada rakyat untuk terus sebutkan diri dalam sektor pertanian yang hari ini bagi saya amat penting dia menentukan makanan di dalam negara ini. Terima kasih kepada Dr. Zee bersama kita berhari, Dr. Zee Muhammad Omar, itu menteri pertanian dan perikanan.